bertempat di pondok pesantren Al-Kahfi di Kecamatan Gunung Tujuh. Gebiar aksi inklusi keuangan tahun 2019 turut dihadiri oleh pimpinan Bank 9 Jambi, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci. Dalam sambutannya, Bupati Kerinci Adi Rozal mengajak para pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar hingga menengah pertama untuk belajar berhemat dan menyisihkan uang belanja mereka untuk ditabung demi masa depan. Adi Rozal menilai saat ini ada kecenderungan perilaku boros di kalangan pelajar, di mana uang belanja yang diberikan orang tua, mereka habiskan semuanya untuk keperluan yang tidak bermanfaat, seperti membeli jajanan yang tidak sehat. Untuk itu, Adi Rozal meminta agar Dinas Pendidikan mendorong pihak sekolah agar mengerahkan para pelajar untuk berperilaku hemat dan memberikan contoh langsung kepada siswa untuk menabung uang di bank. Jika para pelajar sudah terbiasa menabung sejak usia dini, maka mereka akan belajar mengatur keuangan dan berhemat yang bermanfaat bagi masa depannya. Adi Rozal juga meminta kepada pihak bank di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya untuk membuka pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu, karena pada hari tersebut masyarakat yang mayoritas petani menjual hasil pertanian mereka ke pasar dan banyak memperoleh uang hasil transaksi jual-beli yang bisa mereka simpan langsung di bank jika hari itu pihak bank membuka layanan. Apalagi mungkin orang tuanya yang memberikan belanja kepada anaknya agak lebih sedikit, jangan menerobos. Sebab bisa saja anak kita kalau tidak diarahkan, dia menggunakan keuangan yang tidak baik. Misalnya belanja yang tidak sehat atau menggunakan yang tidak penting, tidak bergunanya kepada itu dengan adanya menabung, maka mereka berhemat keuangannya, pandai mengatur keuangannya, kemudian berguna untuk masa depannya. Kalau masih muda dia biasa menabung, maka semakin tua, sudah tua, dia pandai mengatur keuangannya, dia mau. Adi Rozal menambahkan saat ini banyak bank konvensional yang beroperasi di Kabupaten Kerinci, namun belum ada bank muamalat yang berbasis syariah. Untuk itu, Pemkab Kerinci akan memberi dukungan jika ada bank muamalat yang membuka pelayanan di Kabupaten Kerinci.